gambar kakek tidak berwarna. Untuk saat ini, warna bagi kakek itu hanya hitam dan putih, Nduk. Tuh kan, kok hanya hitam dan putih saja, Kak? Belum waktunya kakek jelaskan. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu akan paham dengan sendirinya, Nduk. Loh, lukisan kan hanya gambar yang tidak perlu dijelaskan. Orang hanya melihat gambarnya saja, Kak. Sekarang coba kamu pikirkan. Warna merah dan putih bagi bangsa kita, apa artinya, Nduk? Ya kan punya arti, Kak. Merah berarti berani, putih berarti suci. Tepat, Nduk. Begitu juga dengan gambar yang kakek buat. Ada artinya, Nduk. Lalu apa artinya, Kak? Belum saatnya untuk kakek jelaskan. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu akan tahu dengan sendirinya. Yang pasti, untuk saat ini, warna buat kakek baru hitam dan putih. Terus kapan gambar kakek akan berwarna? Ya nanti, kalau kakek merasa sudah waktunya. Nah, sekarang kamu mainkan biolamu. Samsul itu anaknya memang seperti itu. Tapi kadang dia itu ada benernya juga loh, Le. Maksud Dedo juga begitu kok, Bu. Yowes, kalau begitu, kamu selesaikan sendiri dengan Samsul ya. Dedo hanya menjelaskan kalau juara itu bukan segala-galanya. Kita cari nomor satu. Buat Dedo, jika tidak ada nomor dua atau nomor tiga, juga tidak ada nomor satu. Tapi apa benar kamu itu pernah bicara tentang juara? Kalau kamu memang bicara seperti itu, berarti Samsul itu salah prasangka. Harusnya kamu menjelaskan pada Samsul bahwa kita itu tidak harus nomor satu. Nomor dua ataupun nomor tiga itu tidak apa-apa. Begitu, Le. Kalau begitu, si Samsul itu berprasangka bahwa juara itu harus nomor satu. Memangnya Samsul kemana, Jo? Dia nggak tahu, Kak. Aneh. Tidak biasanya loh kalian pisah seperti sekarang ini. Dan kakek perhatikan, kamu gak bersemangat ya, Jo? Ah, entah kok, Kak. Ayo, terus terang sama kakek, ada apa? Kemarin, Samsul bilang, Kak, dia gak mau latihan lagi. Dia marah, Kak. Marah? Selama ini, kalau kakek pergi lama itu, kakek melukis ya? Oh iya, Nduk. Coba lihat ini, Nduk. Wah, bagus sekali, Kek. Ini kapan membuatnya, Kek? Duh, kakek juga lupa kapan tepatnya ya? Bagaimana caranya, Kek? Kalau menurut Nina, sepertinya Nina tidak pernah melepaskan mata Nina dari kakek. Gampang, Duk. Ada caranya. Biar bisa seperti ini dan tidak diketahui oleh objek kita, sebelum melukis, kita bikin dulu sketnya. Apa itu sket, Kek? Ya, sket. Gambar kasar gitu loh. Jadi, sebelum kita melukis, kita bikin dulu sket atau rancangannya, baru kita lukis. Kenapa tidak dipajang di dinding saja, Kek?
Untuk yang ini biar kakek simpan aja ya. Sejak peristiwa kebakaran itu, kakek hanya tahu warna hitam dan putih, Nduk. Jadi untuk lukisan ini biar kakek simpan sendiri. Atau seperti kata kakek, kamu boleh memasangnya ketika kamu sudah besar nanti. Oh iya, kek. Dengar-dengar Tejo dan Samsul sedang bermusuhan ya, kek. Jangan sampai mereka berdua bermusuhan, kek. Dan jangan sampai mereka berdua tidak ikut festival musik lagi, kek. Iya. Tapi bagaimana caranya, Nduk? Bagaimana jika kakek lukis mereka berdua? Pasti mereka berdua akan datang bersama-sama, kek. Betul, Nduk. Kakek tahu caranya. Kamu sudah kakak Dharma. Sul, Samsul, Sul, Samsul. Oh, bos, Samsul bos. Sul. 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 Aku senang sekali, Sul. Kenapa, No? Aku lihat di sekolah tadi apa yang kamu lakukan. Kamu tinggalkan si Tejo. Wih, bagus sekali, Sul. Sebaiknya kita langsung main bola aja. Ayo, Sul, kalau begitu. Menggambar siapa, kek? Ya, menggambar kamu, no, Sul. Memangnya kakak bisa gambar, toh? Lihat aja nanti kalau sudah selesai, ya. Nah, sekarang kamu duduk di sana. Duduknya yang santai saja, Sul. Kalau begitu kamu kelihatan tegang. Nah, sekarang kita mulai, ya. Sudah selesai belum, kak? Ya belum, toh. Sebentar lagi. Nah, sekarang kamu cerita tentang Tejo. Tejo, sahabat terbaikku, kak. Dia teman terbaikku, kak. Kira-kira wajah Tejo seperti apa ya? Apakah kotak, lonjong, atau bulat, atau... Lonjong, kak. Mukanya juga kecil, tidak seperti Samsul, bundar, dan gemuk. Pipinya juga kecil dan kurus. Rambutnya? Rambutnya tidak terlalu hitam, kak. Mungkin karena sering terkena sinar matahari. Kalau Samsul itu orangnya lucu, kek. Pipinya gemuk. Kalau orang melihatnya, maunya menyebut pipinya, kek. Kalau Samsul itu matanya kayak apa ya, Jo? Oh, bulat, kek. Iya, mata Samsul bulat. Tapi semua-semuanya itu Samsul bulat, kek. Kamu yakin? Kan tadi itu udah bilang, kek. Kalau Samsul itu semua-semuanya bulat. Baik, selesai. Sini, Jok. Kamu lihat ini.
wajah kamu. Dan ini adalah versi Samsu tentang wajah kamu. Loh, kok versi Samsu lebih bagus, Kak? Kak, kok yang ini lebih bagus, sih? Gambar yang itu Samsul dari cerita Tejo. Ya, kadang orang lain jauh lebih baik menilai diri kita. Kita tidak pernah bisa menilai diri kita sendiri, Sul. Yang dapat melihat diri kita hanya orang lain, Sul. Dan orang yang mengenal kita akan memberikan yang terbaik buat kita. Begitu juga dengan teman yang baik. Dia tidak akan memberikan yang terburuk, baik buat dia maupun buat temannya. Nah, juara itu tidak harus nomor satu. Tapi bagaimana kita berbuat untuk menjadi juara? Itu baru namanya juara yang sesungguhnya. Yang dapat melihat diri kita adalah orang lain. Dan teman yang baik tidak akan pernah menginginkan yang terburuk bagi dirinya atau bagi temannya. Kamu beruntung, Sul. Tadi si Tejo lihat kamu berlari di pantai ini. Hati-hati, Sul. Seharusnya kamu berterima kasih sama Tejo, Sul.